Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oraja. Coba orang ulangi ya. Saya pernah dengar atau di apa namanya di YouTube juga tuh ada tuh. Oraja. Mana ya JBLN? Lain Salembur. Jasinga. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbi ajmain amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina hawaikum. Sadaqallahu al-'adzim. Yang saya hormati Wakil Ketua Paguyuban Kang Haji Helmi serta para dulur-dulur Paguyuban yang saya hormati, dulur-dulur JB yang saya hormati, pimpinan Kilecut Abahan, mana Abahan? Abahan, kau tak boleh sembunyi lah ya. Tipayun, mangga urang sami-sami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu mana mantena tos masihan mang pirang-pirang kalimatan ka urang sadayana. Dan tawisan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Tur urang dipasihan kekuatan sehingga urang biasa kumpul ya di sekret Paguyuban Gasinga Bogor atau yang lebih famous dikenal dengan PJB. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah minat dulu mati lan nur. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya dan mudah-mudahan kepada kita selaku penerus daripada ajarannya. Jika kita Kang Haji Helmi itu apa Aramji? Melihat sebuah pohon yang rindang gitu, pohon tuh besar, rindang gitu, kemudian ada buahnya gitu. Itu kalau nggak kita jaga, bakal diserang oleh hama. Hama itu banyak, nggak usah lawar atau apa, ulat pun bisa jadi hama. Lalu kemudian pohon semakin tinggi, makin kenceng juga angin yang datang. Itu mungkin sekilas atau tamsil sebuah gambaran di mana IJB yang memiliki basic dunia maya, grup Facebook IJB mah orang-orang tahu itu. Lalu kemudian 2 tahun belakangan ini coba kita tarik ke dunia nyata gitu. Lalu kemudian seiring waktu ini ada history ketika waktu itu Kang Haji yang masih jadi ketuanya Kang Juliawan. Kita sudah menjalin itu silaturahim antara IJB dan PJB dengan di apa itu namanya? Cekasarna perantaranya Kang Odop lah, Kang Mus. Waktu itu kita IJB mengadakan acara di GOR bulan Maret kalau nggak salah, lalu kemudian diundang juga Pak Guyuban gitu. Jadi sebuah persahabatan gitu, sebuah persahabatan yang erat, sebuah silaturahim yang baik. Namun ada namunnya nih. Dalam sebuah perjalanan tentu ada sebuah dinamika gitu. Ada Kapati, halo Kak. Jadi saya gini kapan ketika ada orang-orang Paguyuban gitu agak kenal lama gitu kemarin dengan Kak Surya, dengan Kak Devi, Kak Kuyang gitu, tahulah gitu. Jadi ada nostalgia zaman dulu waktu tinggal di Panti Asuhan Jasinga gitu, ketika ketemu lama apa teman-teman lama lah kira-kira gitu gambarannya. Sebuah dinamika gitu itu pasti terjadi, kayak misalkan IJB dengan PJB ABCD gitu, itu wajar kan. Kalau itu Aramji, kalau apa anak kecil tuh mau bisa ngomong atau mau bisa jalan pasti kan ada mengalami panas atau apa gitu kan, itu hal yang wajar gitu. Dan nanti juga ketika sudah itu bisa berkembang, bisa bangkit bareng-bareng gitu. Saya yakin di Jasinga ini memiliki potensi banyak gitu. Maka dari itu pentingnya sinergi, kolaborasi gitu ke depan harus dipertahankan.
IJB juga hadir bukan untuk ugal-ugalan, pun sama dengan paguyuban gitu. Saya juga sering lihat kegiatan-kegiatan paguyuban gitu, bersih-bersih gitu, ada mingsi gitu ya. Itu sebuah hal positif dan dikembangkan gitu untuk masyarakat Jasinga juga gitu. Ada Kak Dede Nil, mana tadi Kak Dede Nil? Halo Kak, sehat-sehat gitu. Yang penting ketika ada sedikit hal yang memang bisa mengganggu sebuah perjalanan, mari kita diskusikan dengan baik. Itu. Saya pribadi tidak pernah tuh merasa aranji begini-begitu. Kita kenal lama lah gitu kan kira-kira. Bisa dikomunikasikan, bisa dibicarakan. Yang penting kita mengedepankan aspek musyawarah. Wasyawir humpil amri itu penting, bermusyawarah supaya menghasilkan kata mupakat. Mupakat ialah kata sepakat yang dituju oleh semua orang. Mungkin itu saja Pak Waketu sampaikan untuk Pak Kanit dan Pak Haji Hedi dari IJB. Hampura kami terus datang kali mungkin gitu. Tererin nalau. Dulu saya ospek kelas 1 aliyah ini. Yang ospeknya ini. Jadi intinya silaturahim ini semoga membawa kepada kebaikan. Tidak ada silaturahim yang membawa kepada jurang perpecahan. Gak ada itu. Kalau memang ada silaturahim atau perkumpulan-perkumpulan yang kemudian membawa jurang perpecahan, itu dari awal gak benar ya Kak Patia. Kalau kita kan gak ada itu PJB, kompetitor IJB. Untuk apa? Saingan untuk apa? Kalau saya waktu malam Senin juga silaturahim kesini dengan Kak Odop, dengan Kak Ebo, dengan Mbah Cani gitu. Goreng kena Jasinga itu batur anu menilai. Enak uyuban-uyuban di IJB itu akur. Yang tahu itu Kak. Orang Cigudeg, orang Tenjo, orang mana gitu. Apalagi IJB media sosial. Kita juga tahu perkembangan grup-grup komunitas Facebook yang ada di Bogor Barat kira-kira gitu. Maka dari itu intinya oraja orang Jasinga lain salembur dengan siga dulur. Jasinga jaga singapi gitu. Semoga itu bisa diwujudkan. Mungkin itu saja. Hatur nuhun, hapunten. Tina sadaya kalepatan sareng kahilapan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.